وأما ما أحدثه أهل زماننا. Adapun yang diada-adakan oleh ahli zaman kita ini, min iltizami madhahib makhsusah, yang mengharuskan, yang berpegang kepada madhab tertentu saja. La yara wa la yujawiz kullu minhum al-intiqal min madhabin ila madhabin. Bahkan di antara mereka tidak membolehkan ya untuk pindah dari satu madhab ke madhab yang lainnya, katanya itu enggak boleh. Fajahlun wa bid'atun wa ta'assufun, maka itu adalah kebodohan, ya bid'ah dan perkara ta'assuf. Ya, mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Harus kita mengambil pendapat ya seorang selain Allah dan Rasulnya. Mana ya dari pemahaman para sahabat bahwa di antara sahabat harus mengambil pendapat Abu Bakar, padahal Ibnu Abbas menyelisih Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu, di mana beliau yang membawakan hadis tentang yang menunjukkan akan wajibnya haji tamattu. Ya tak kala Ibnu Abbas dikatakan kepada beliau, tapi Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushiku antazanzila alaikum hijarah. Ya kata beliau, hampir-hampir turun batu kepada kalian itu. Aqulu lakum qala Rasulullah, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ya aku sampaikan kepada kalian Rasulullah bersabda, kalian malah menyampaikan berkata Abu Bakar dan Umar. Ikhwatul Islam. Ya mereka-mereka yang mewajibkan untuk berpegang kepada satu madhab, jelas ini kebodohan yang nyata. Para ulama madhab itu sendiri tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti mereka dalam kecil maupun besar. Mereka hanya mewajibkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menimbang pendapat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ يَتُرْكُونَ الْأَحَدِيثَ الصِّحَاحَ غَيْرًا مَنْسُوخَةً وَيَتَعَلَّقُونَ بِمَذَاهِبِهِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ. Dan subhanallah celakanya, kata Al-Imam Hayat As-Sindi, ya kami melihat mereka malah meninggalkan hadis-hadis sahih yang tidak mansukh hanya karena mengikuti pendapat madhab. Ya, mereka hanya bergantung kepada madhabnya tanpa sanad. Bahkan subhanallah, ya akhi, di Indonesia ini banyak terjadi kelucuan-kelucuan. Ya, ketika mereka melihat ada sebuah hadis yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang mereka meyakini dari kecil, apa katanya? Wah, ini mah hadisnya orang Muhammadiyah. Wah, ini mah hadisnya orang, ya Masya Allah, berarti ada hadis, ya orang ini ada hadis Masya Allah. Padahal itu semua sabda Rasulullah SAW. Aneh memang bin ajaib. Maka kewajiban kita inilah, ya di Indonesia ini, ya kita fahamkan orang-orang, ya, bahwa pendapat manusia itu bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Sedangkan pendapat ya Rasulullah itu pasti benar, karena Rasulullah SAW tidak akan pernah berbicara dari hawa nafsunya. Dengarkan perkataan Imam Syafi'i. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man qallada muayyanan fi tahrimi syai'in aw tahlilihi wa qad thabata al-hadith as-sahih ala khilafihi wa mana'ahu at-taqlidu 'anil 'amali bis-sunnah faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillahi ta'ala yuhillu lahu ma harrama Allah wa yuharrimu 'alayhi ma ahalla Allah fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Syafi'i apa? Barang siapa yang membeo, ya taklid kepada seseorang dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, padahal dia telah tahu adanya hadis yang sahih yang bertentangan dengan pendapatnya tersebut, namun taklid mencegah ia untuk mengamalkan hadis tersebut, maka ia telah mengambilnya ya sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kata Imam Syafi'i. Tegas sekali subhanallah Imam Syafi'i, yang memancangkan kepada kita sebuah tonggak yang kokoh, memancangkan kepada kita sebuah apa pondasi yang sangat kuat sekali, bahwa kita ini tidak boleh ya bertaklid kepada seorang pun bila telah ada hadis yang sahih.
Makanya Imam Syafi'i sering kali berkata, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis sudah sahih itu itulah madhhabku, kata Imam Syafi'i. Ya, beliau juga berkata, ajma'al muslimun ala annahum man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Ya, kaum muslimin bersepakat. Ya, bahwa orang yang telah jelas kepadanya sunnah rasul, tidak boleh ia tinggalkan sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat manusia.